Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Wong Litar. Oke, kali ini kita kedatangan motor Satria FU. Ini motornya mogok. Jadi cara pengecekannya adalah seperti ini. Yang pertama, kita lihat bensin. Jadi bensinnya masih ada atau tidak. Nah, bensinnya masih ada. Ini mogok ya, jadi ini kesini didorong. Yang kedua, kita coba kita hidupkan dulu. Bisa atau tidak. Kita angkat. Kita coba. Jadi tidak bisa hidup ya, motornya tidak bisa hidup. Sekarang kita buka bagian busi dulu ya. Bagian busi kita buka. Jadi untuk pengecekan nanti lebih mudah. Kita buka dulu bagian busi. Karena untuk pengecekan busi itu adalah yang paling penting. Oke. Businya warnanya hitam, ini berarti keborosan. Di sini karena karbunya pakai PE ini ya. Jadi mungkin settingan masih keborosan. Lalu yang kedua kita tes untuk strum. Strum pengapiannya ada atau tidak. Kita tes. Nah, strumnya ada ya. Kalau ada, yang kedua kita tes untuk strum dari busi. Dari busi strumnya kita tes. Sebelumnya dia bocor. Jadi setrumnya busi mati ini ya. Businya mati. Nah. Setrumnya kurang bagus. Nah. Pecah dia. Sekarang kita ganti busi ya. Businya kita ganti. Kalau busi yang bagus seperti ini, kita lihat strumnya. Nah, ya strumnya di tengah. Tapi strumnya di sini, kalau bagus tidak di sini, tidak di pinggir-pinggir. Oke, langsung saja kita pasang. Oke. Kencangkan lagi. Sekarang kita pasang lagi joknya dan kita tes, kita hidupkan ya. Oke, sudah hidup ya. Jadi sudah bisa hidup. Jadi kerusakannya adalah busi. Oke, semoga bermanfaat. Dan ini nanti harus disetting karbu lebih diiritkan lagi supaya businya tidak gampang mati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.